Assalamualaikum Abang Remy, apa khabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam Ustaz. Saya sihat walafiat. Ustaz, apa khabar? Saya alhamdulillah sihat, sihat walafiat. Bila kata nak bersama dengan Abang Remy ni, fuyo, saya kata macam, alamak, dulu tengok dalam TV lah, ya, filem dengan siri lah. Ya. Ya ke? Ha, ni Ustaz, dia berdepan macam ni. Saya sebenarnya nak berterima kasih pada Original juga lah, sebab Original yang menyatukan kita pada malam ni Ustaz. Betul, kan? Betul, betul. Alhamdulillah. Puan Adila, Puan Adila, Puan Adila. Dia menyatukan kita. Terima kasih sangat. Sebenarnya saya lagi banyak menonton Ustaz punya ceramah. Dekat YouTube. Oi, jangan nama macam tu. Betul, Ustaz. Ya, kita abang ini malulah saya. Lepas tu dekat TV, rancangan TV, memang saya banyak tengok Ustaz punya ceramah sebab, yelah, saya pun dalam proses untuk membaikkan diri, kan. Alhamdulillah. Saya pun sama. Bila abang ada orang macam Abang Remy kata duk tengok saya, lagilah saya kena perbaik diri saya. Malu lah saya pun tak tahu nak baca lah. Kopiah je longgang tu. Ustaz, jangan panggil saya abang Ustaz. Saya rasa tua dah ni. Hei, janganlah macam tu. Itu sebagai penghormatan saya kepada Abang Remy. Sama ada dalam dari segi usia, dari segi pengalaman abang dalam TV. Abang lebih awal masuk TV daripada saya. Tapi saya bagian hiburan. Ustaz bagian dakwah lain Ustaz. Saya sepatut rasa Ustaz ni sebagai dakwah. Panggil saya Remy Ustaz. Jangan. Tolonglah, bagilah saya peluang ada penghormatan saya pada Abang Remy. Malu saya. Malam ni, 27 Ramadan. Risau kalau kita tak ni, sebab malam ni adalah berkapasiti kebarangkali yang besar boleh jatuh malam Lailatul Qadar. Walaupun abang kata abang bahagian hiburan, sekiranya perbualan kita hari ni ilmiah berhibur dan orang panggil edutainment, maka malam ini lebih baik daripada 1,000 bulan yang kita sembang selama ni. Bukan 10 hari, Ustaz. Mungkin dalam 10 bukan. Hari. Bukan 10 ini, hari. Malam ni. Sepuluh tahun terakhir, malam ni antara yang orang panggil famous. Malam yang paling famous, malam 27. Malam paling famous, kebarangkali yang besar, ulama kata jatuh Lailatul Qadar adalah malam 27. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh para sahabat, mimpi para sahabat, pembenaran Nabi kepada para sahabat. Jadi ulama buat kesimpulan antara tarikh yang famous adalah malam 27. Sebab malam tu kalau malam 27 Ramadan. Sebab tu kalau Abang Remy tengok malam 27, tapi sekarang ni kalau saya tanya pun mungkin Abang Remy susah nak flashback balik sebab kita duduk dalam keadaan PKP. Tapi kalau waktu biasa, kalau kata tak ada PKP, malam 27 ni lah paling ramai orang i'tikaf kat masjid. Malam betul, 27 lah. Betul. 27, 29, memang malam 3 malam lah ni memang jangan kacau lah. Kalau kacau tempat pun boleh bergaduh. Kalau kacau tempat kat masjid, boleh bergaduh. Macam mana kita nak tahu yang malam ni memang malam Lailatul Qadar Ustaz? Memang selain daripada para sahabat semua, apa yang kita boleh saksikan Ustaz? Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Kita nak tahu malam ni malam Lailatul Qadar, hanya kita ada daripada hadis dan apa yang diceritakan oleh para sahabat dan para ulama. Adapun kita nak tengok tanda, esok baru kita nampak. Maknanya dah terlepas dah. Dah terlepas baru kita tahu. Maknanya esok pagi dah habis Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Inna Anzalna. Saya minta izin Abang Remy, saya baca ayat lah, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Allah sebut dalam surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, Allah kata dia Lailatul Qadar tu sehinggalah matahari subuh tu naik habis, baru Lailatul Qadar habis. Jadi kalau kita nak tengok tanda dia pun, kebanyakan orang tengok selepas daripada apa nama dah subuh tu baru orang nampak tanda. Contohnya matahari ada tapi harinya redup. Matahari ada, awan tak ada pun, tapi matahari redup. Kalau ada hujan, hujan renyai macam kita percik ayam.
kat muka kita. Dia renyai. Ha, taklah macam dalam filem yang abang berlakon. Tu hujan tu lepas sembok pakai pilih bomba. Ha, yang ni dah, yang ni dia dia renyai macam kita spray air kan, kan spray air kan abang ni. Ha, so orang spray-spray dulu kan, kalau kena muka kita kan dia rasa macam titik-titik sikit kan. Ha, kalau ada hujan, hujan akan jadi macam tu. Dia tak boleh hujan lebat. Ini hanya orang yang tertentu sahaja yang tak semua boleh. Semua boleh tengok. Ha, oh, semua boleh tengok. Yes, semua orang boleh tengok. Tapi macam, macam tadi Ustaz, saya pun masa siram pokok bunga, siang ada rasa benda tu juga. Tapi saya siram kat pokok, kena kat muka. Ay, itu bukan. Itu bukan lah. Itu bukan. Itu siram pokok dia macam ayak paip. Ini ayak hujan. Lagi satu Ustaz, saya nak tanya. Ini satulah saya nak tanya Ustaz kan. Sebab malam Lailatul Qadar ni, selalunya orang-orang yang kalau kita beramal, dia akan dapat petanda-petandanya lah. Macam saya, kalau dia ada datang melalui mimpi ke apa ke Ustaz, tak ada? Boleh jadi. Tapi syarat mimpi tu kena cukup. Oh ya. Yeah. Sebab saya mimpi pelik lah semalam Ustaz. Saya mimpi sampai pergi ke planet Venus naik skuter. Lepas tu saya duduk berenang kat dalam air biru dengan alien apa semua. Lepas tu kami duduk cakap. Belajar macam mana nak berenang dalam air sambil cakap. Ha, tu sebab baru lepas surfing. Hak tu baru lepas surfing. Abang Remy baru lepas surfing. Ha, jadi dia terbawa-bawa dalam mimpi. Okey, saya bagi kat Abang Remy. Kalau lah, sebab bagus sebenarnya kalau Abang Remy boleh mimpi, tak semua orang boleh mimpi Abang Remy. Saya bukan jenis orang yang mimpi. Saya tidur tu kira tidur mati, esok jaga terus. Jarang saya ada mimpi. Jarang. Jadi kalau Abang Remy ada mimpi, bagus. Itu satu orang kata apa, kebaikan yang ada pada Abang Remy lah. Cuma saya nak beritahu Abang Remy, dan semua yang mana duk ikuti kita, ya, tanda mimpi benar ada 6. Kalau Abang Remy nak tahu, Abang, insya Allah, kalau betul cukup 6 syarat ni, Abang Remy sendiri tahu dah apa makna mimpi tu. Abang Remy sendiri boleh agak dah. Ha, tapi kena cukup 6 syarat ni. Syarat ni diajarkan kepada kami oleh guru kami. Diajarkan oleh guru kami, almarhum Tuan Guru Dato' Harundin. Jadi siapa yang cukup 6 syarat ni, maka power. Kalau Abang Remy tak cukup salah satu daripada 6 syarat ni, jadi jangan susah hatilah. Contohnya macam ni, kalau mimpi cakap dengan alien, mimpi cakap dengan alien naik skuter pergi outer space, yang tu tak ada benar nak susah hatilah. Cuba kalau tiba-tiba Abang Remy mimpi ada satu orang perempuan di sebalik tabir, dia buat flying kiss kat Abang Remy, mesti Abang Remy akan bangun tidur. Abang Remy akan macam, siapa dia? Ha, benda ni akan memuskilkan kita. Abang Remy nampak syok sangat mimpi lagu tu. Dia ada. Dalam planet tu dia ada. Ada. Ada dalam planet tu. Lomok. Ha. Saya pun tak tahu macam Tok Wali pula sayang lagi. Dia teka lagu tu betul. Okey, saya nak sebut kata. Okey, andai kata berlaku macam tu, pasti Abang Remy akan susah hati. Jadi, kalau tak cukup menang syarat, jangan susah hati. Maknanya, ni main nanti. Doa ni. Ha, dia jenis macam tu. Sebab ada setengah orang, dia tak tahu 6 syarat ni. Jadi, dia duduk susah hati. Contohnya, ada setengah orang, dia mimpi. Dia mimpi macam perniagaan dia kena tutup. Orang mai sita perniagaannya. Jadi, dia, apa nak jadi ni, apa nak berlaku ni. Dia susah hati. Tapi sebenarnya, mimpi dia tak cukup 6 syarat ni. Jadi, dia bukan mimpi betul. Mana tu mainan tidur. Jadi, kalau kita tahu, bila kita tahu, jadi kita tak ambil pot lah. Kita tak, mainan tidur lah. Tak ada lah. Jadi kena ada 6 syarat Ustaz. 6 syarat. Boleh saya bagi tahu Abang Remy 6 syarat ni? Boleh dan 6 syarat. Ustaz. Boleh tak saya minta izin dekat apa nama semua penonton, sebenarnya yang penonton ni semua mai daripada Abang Remy punya penonton, bukan penonton saya. Saya ni baru berjinak dengan Instagram. Instagram saya baru berapa bulan ni umur Instagram saya baru ya. Jadi saya nak bagi tahu kat depa, nanti saya bagi tahu 6 syarat ni, tolong tulis supaya nanti kawan-kawan link boleh tengok. Sekiranya Allah mengira ini sebagai satu majlis ilmu, siapa yang tulis ilmu, dia telah memberikan sebaik-baik sedekah. Yang itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu kitab. Kitab tajuk dia Peranan Sedekah, yang telah dikarang oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Guru kami lah karang kitab tu. Okay, so syarat yang pertama, nak tahu mimpi betul. Syarat yang pertama, kalau sebelum masa nak tidur tu, ada wuduk. Ada wudu, baik. Jadi andai kata Abang Remy tarik selimut, dia ada wudu ni macam sekarang. Abang Remy baru lepas sembahyang Isyak, lepas tu sembahyang Taraweh, lepas tu sembahyang Witir. Maknanya dia ada wudu lah.
tak nak buat apa pun lagi, minum susu original pun dia dia elok untuk perut, betul tak? Dia dia bukan jenis, dia bukan jenis lactose disorder, betul tak? Bukan Ustaz, bukan, bukan. Minum susu original ni memang tak ada sakit perut. Ah, dia tak sakit perut, betul. Lepas-lepas terawih memang saya duk minum teh tarik Ustaz, saya punya favorite teh tarik. Oh, sedap. Alamak, sempoi. Apa nama? Jadi, okey. Contohnya Abang Remy minum kan tadi kata lepas habis terawih minum original sus, teh tarik. Okey, cantik. Tapi tak ada sakit perut, tak ada apa. Jadi duk ada wuduk. Betul. Elok tarik-tarik selimut lagu mana kah tiba-tiba pram pi kentut. Kentut. Jadi tak ada wuduk. Tak ada wuduk. Lepas tu kita tak pi ambil wuduk. Malas nak ambil, dah tarik selimut lah. Malas nak ambil, kita tidur. Sekiranya kita mimpi, maknanya boleh jadi mimpi tu bukan ni, dia mainan tidur. Sebab kita tak ada dalam keadaan wuduk. Ha. Jadi kalau, okey, yang pertama mesti ada wuduk. Yang kedua, tidak berhadas. Maksud tidak berhadas ni, kalau tadi saya kata ada wuduk, lepas tu kita saya kata tidak berhadas, orang tanya, orang berhadas boleh ambil wuduk ke? Boleh, macam perempuan yang dalam keadaan haid. Dia boleh kalau dia nak ambil wuduk, tak ada masalah. Dia boleh, dia nak basahkan diri dia. And then contoh, maafkan saya lah, kalau saya sebut ni, maafkan saya, saya tak berhajat, cumanya sebab dia atas dasar ilmu, saya sebut. Minta maaf, Barim, ya. Contohnya macam kita keluar air mani, kita kan berhadas. Tapi contohnya macam ni, kita tidur malam, kita keluar air mani. Bila kita bangun, kita nak makan sahur. Kalau nak mandi, takut tak sempat. Jadi kita disunatkan ambil wuduk saja dulu. Lepas tu kita boleh makan sahur. Jadi nampak tak? Orang yang berhadas, dia boleh ambil wuduk. Boleh faham kan? Tapi nak abang kata, nak mimpi benar, pertama kena ada wuduk, yang kedua tak boleh berhadas. Kalau dia lelaki, dia tidak keluar air mani. Dia lelaki, dia tidak melakukan hubungan suami isteri. Kalau dia perempuan, dia tidak melakukan hubungan suami isteri dan dia tidak dalam keadaan haid. Kalau, ni especially orang perempuan. Orang perempuan, kalau dalam keadaan haid, mimpi, ketahuilah bahawa itu mainan tidur. Sebab kadang-kadang orang perempuan, bila dia dalam keadaan haid, kan dalam Quran, sahabat tanya kepada Nabi. Saya minta izin baca Quran, Abang Remy. Ya. Saya ni minta izin banyak ke Abang Remy sebab ni Abang Remy punya saluran. Saya menumpang sahaja. Terima kasih. A'udzubillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yatuhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Shadaqallahul azim. Apa dia ayat tu kata? Sahabat tanya kepada Nabi, haid tu apa? Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab kepada mereka, haid ni adalah sejenis kotoran yang keluar daripada orang perempuan. Sekiranya orang perempuan dalam keadaan haid, jangan meniduri mereka. Sebaliknya, kawan baik dengan mereka tak apa. Jadi kita tahu di sini, haid ni dia tak bersih. Jadi bila tak bersih, selalu makhluk-makhluk yang tak baik ni, macam jin ke, syaitan ke, dia suka duduk. Jadi dia akan bagi mimpi. Nanti, maafkan saya nak Abang Remy. Nanti dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi suami dia ke kahwin lain. Dia mimpi boyfriend dia ada girlfriend lain. Saat lagi dia bangun, dia nak gaduh. Jadi kita bagi tahu siap-siap. Orang perempuan dalam keadaan haid, kalau dia mimpi, mimpi tu bukan mimpi betul. Dia mainan tidur. Jangan risau. Sebab kita dalam keadaan, yes. Bukanlah kita dalam keadaan haid, kita tak pernah lah haid. Dia buat lah. Tapi nak abang kata jangan ambil pot sangat. Sebab benda ni saya mula belajar sejak saya kahwin lah. Bila saya kahwin, kadang-kadang bila isteri saya dalam keadaan apa nama uzur, tiba-tiba dia mimpi. Kita kejut, dia bangun. Yang bangun yang ni nak pergi kerja apa. Dia marah kita. Kita kata ni pasal puan ni. Ya ada perempuan lain. Kita pasal puan ni. Dia kata saya mimpi. Lah you tak bersih. Jangan nak marah orang. Sabar. Jangan nak buat lagu tu. Ingatkan lah. Okay. Orang ni terimo juga kan sebab terbawa ada lagi. Betul. Abang Remy, betul. Jadi itu saya pesan siap-siap kat sini. Kalau perempuan dalam haid, dia mimpi, itu bukan mimpi benar. Bertenang. Satu. Tenang. Okay, so dah dua syarat dah saya beritahu. Yang ketiga, tanda-tanda mimpi betul. Sekali lagi ni Abang Remy, saya bagi tahu cerita pasal tanda mimpi ni sebab saya kata tadi, Abang Remy ada satu kelebihan. Boleh mimpi, itu satu kelebihan. Sebab orang macam saya,
teringin nak mimpi. Tapi tak dapat. Jarang dapat. Jarang dapat. Tapi ha, saya tak tahu mimpi saya tu betul ke tidak, Ustaz. Ah, tak apa. Tak ada masalah. Janji boleh mimpi. Jadi bila ada mimpi, lama-lama dia akan dorong kepada mimpi yang baik. Ha, dia macam tu. Ha, okay. So, syarat yang ketiga. Tanda mimpi betul. Syarat ketiga ialah bila mimpi, terus terjaga. Wish. Ha, macam ni, abang, contoh ni saya ambil semua contoh yang Abang Remy bagi je. Contohnya Abang Remy mimpi, Abang Remy naik skuter pergi ke outer space. Lepas tu pergi ke outer space, lepas tu cakap pula dengan alien. Alien minta ajak dia macam mana cara nak berenang. Tapi kira kemas Abang Remy ya. Alien belajar cara berenang dengan Abang Remy, kira eh ya. Ha. Lepas tu, apa Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Abang Remy mimpi-mimpi-mimpi, tiba-tiba tengah mimpi duk berenang tu, ombak besar main. Ombak besar main, bidah Abang Remy, berum. Abang Remy tengah tidur. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha. Kalau yang tu boleh jadi mimpi betul. Oh, okay. Tapi kalau duk tidur, tahu-tahu mimpi, dia duk buat apa ni? Ha. Jenis duk layan lagu tu. Ha, duk hehehe. Dia tu bukan mimpi betul. Ha, dia duk masih duk syok lagi. Okay. Orang duk kejut dia, dia duk. Ada jenis lagu tu. Ha. Yang tu. Yang tu bukan mimpi betul. Ha, yang tu bukan mimpi betul. Ha, yang tu dah abang kata. Ha, so kalau mimpi yang betul ni, kita mimpi mimpi kita terjaga tu. Okey, tu syarat yang ketiga. Alright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, dia berlaku mesti tengah malam ke atas. Pukul 12 malam, pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Yang paling hampir nak betul, pukul 4:55 pagi. Pukul 4:55 pagi. 4:55 sah? Ah. Tapi kalau ulama dia bagi ample time lah daripada pukul 12 ke atas. Daripada 12. Pukul 12 sampai pukul 5 pagi. Hmm. Ah, jadi kalau ya, jadi kalau Abang Remy mimpi orang tanya macam mana kita nak tahu kata pukul 4:05 pagi. Hak tadilah bila yang ketiga tu kan kita mimpi kita terjaga tu kita tengok jam. Kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pukul berapa ni? Allah betul. Pukul 3 pagi. Ha, baru kita menung. Baru kita menung. Boleh jadi mimpi betul ni. Ha, dia macam tu. Okey, 4. Yang kelima. Yang kelima, ingat mimpi tu sampai bila-bila. Okey, baik-baik. Dia jadi satu bersimpan dalam kotak ni sampai bila-bila, Ustaz, kan? Exactly correct. Exactly correct. Kalau sebahagian orang tua-tua, umur dia dah 70 dah. Tapi bila kita tanya dia, dia akan boleh habang. Dia kata, aku ada satu mimpi dulu. Aku mimpi. Ha, dia boleh ingat sampai umur 70 pun, mimpi tu satu dia boleh ingat. Ha, mimpi tu mimpi betul. Baik. Okay. Lepas tu. Dia mimpi tu kita ingat sampai bila-bila. Ha, dia tak ada lompang. Dia tak ada, aku pergi US ke UK? Dia bukan aku tiba-tiba. Paris kot. Dia jenis tu lompang lah. Bukanlah, bukan. Alright? Baik. Itu ke-6. Dia ingat exactly setiap yang perjalanan. Yang ke-6 Betul. Ish, saya ni malu lah. Abang Remy siap tulis nota lagi. Segan lah saya, Abang Remy. Ini ilmu pada saya ni, Ustaz. Sebab saya selalu mimpi, Ustaz. Saya selalu mimpi. Saya rajin ni kena mimpi. Bagus. Mimpi kena bagus. Mimpi tu mimpi kena bunuh dengan orang sampai terbangun ni. Oh, banyak kali, Ustaz. Oh, jadi saya nak tahu mimpi dia. Oh, ada orang mai datang macam-macam, Ustaz. Sampai saya duduk seorang. Kadang-kadang memang saya pergi ambil wuduk kat Ustaz. Dia ambil wuduk sebab saya rasa saya memang dah ambil wuduk masa tidur. Lepas tu lagi kan. Lepas tu dah terjaga tu saya wuduk lagi. Saya pergi tidur, pulang wuduk, solat jap. Solat tengah malam, lepas tu saya bangun tidur. Pun mimpi lagi, Ustaz. Jadi saya nak kena make sure benda apa yang Ustaz cakap ni betul, sebab dia mimpi tu berulang-ulang. Pelik, Ustaz. Betul. Tu syarat nombor 6. Syarat yang ke-6 tadi, mimpi yang sama berulang-ulang. Betul. Tak, okay, contoh. Saya bagi contoh dulu. Saya bagi contoh berdasarkan yang guru kami bagi contoh dulu. Saya bagi contoh tu dulu. Lepas tu baru saya bagi contoh-contoh yang orang biasa mimpi. Okey, contoh yang guru kami bagi adalah Sultan Zainuddin Zinki. Dengar nama tu. Sultan Zainuddin Zinki. Sultan Zainuddin Zinki adalah seorang sultan yang alim. Suatu hari ketika dia tidur,
Dia mimpi Rasulullah mai dalam mimpi dia. Rasulullah mai, Rasulullah kata macam ni, saya cerita kat abang seperti mana guru kami cerita kat kami, macam tu saya cerita kat abang. Kata arwah Tuan Guru Dato' Arundin, Dato' Arundin kata, Zainuddin Zinki dia tidur, dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, ya Zainuddin, anqizni min hazain. Wahai Zainuddin, selamatkan aku daripada dua orang ini. Maka Sultan Zainuddin Zinki, dia mimpi dia terjaga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah mai dekat dalam mimpi aku. Dia heran, dia terkejut. Lepas tu dia tidur balik. Macam Abang Rimi kata tadi, apa yang mimpi? Yeah. Tidur balik. Tidur balik. Rasulullah mai lagi sekali dalam mimpi dia. Rasulullah kata, ya Zainuddin, anqizni min hazain. Suara Rasulullah kuat sedikit daripada yang pertama tadi. Jadi dia terjaga lagi sekali. Dia terjaga. Aish. Dua kali ni mimpi yang sama. Tak kot. Dia tidur lagi sekali. Kali ketiga dia tidur, Rasulullah mai dalam mimpi dia betul-betul. Rasulullah kuatkan suara. Rasulullah kata, ni arwah Tuan Guru Dato' Arundin pun masa ceramah, arwah Tuan Guru kuatkan suara dia. Ya Zainuddin, anqizni min hazain. Dato' Arundin kata lebih tu. Wahai Zainuddin, selamatkan aku daripada dua orang ini. Dan Nabi tunjukkan muka dua orang yang nak mai kat Nabi tu. Terui Sultan Zainuddin Zinki bangun-bangun bertolak pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Bila sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dia kata kepada kerajaan Saudi ketika itu, dia kata, aku ada mimpi sekian-sekian, jom kita tengok apa yang berlaku kat Rasulullah. Dia percaya, cari di sekitar makam baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi wa baraka wasalam. Bila dia cari, dia nampak ada satu lubang. Lubang tu digali daripada tepi turun ke bawah, tembus sampai ke jasad Rasulullah. Nak curi badan Rasulullah yang wafat dalam makam di Masjid Nabawi. Sebab itu Rasulullah minta tolong untuk selamatkan daripada dua orang ni ambil Nabi. Jadi depa nampak lubang tu, depa tunggu dekat lubang tu. Keluar dua orang ni, Sultan Zainuddin Zinki kata, ni betul muka dua orang yang ditunjuk oleh Nabi kepada aku. Terus depa pancung dua-dua orang tu mati. Jadi berdasarkan cerita ini, kata guru kami, ada satu syarat yang keenam, dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Yang nombor enam ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Iaitu mimpi sama berulang-ulang. Antara contoh, mungkin ada di kalangan mereka yang duk tengok kita ni, Abang Remy, yang kalau satgi saya cerita, akan ada yang tulis, betul Ustaz, saya mimpi yang tu. Kebarangkalian boleh jadi ada. Apa dia? Orang yang mimpi jumpa baby. Dia tidur, dia selalu mimpi jumpa baby kecil. Dia jumpa baby, duduk dalam mendui, baby berjalan, baby mai kat dia, baby, betul, betul. Ya, baby mai datang terekam saya gigit pun ada, Ustaz. Betul, betul ya. Ada. Tengok, saya tak tahu kan. Tapi saya tak tahu, abang ini, kita tak biasa sembang tajuk ni, betul tak? Betul. Ni first time kita bincang, betul tak? Meremang belum. Tapi nak abang kata memang antara, tu nampak, saya dah kata dah, nampak. Ada orang tulis, ada orang tulis. Dia pun biasa mimpi lagu tu. Ini antara kekerapan orang-orang yang ada, kita kata orang-orang yang ada petanda. Petanda apa saya tak tahu sebab saya tak mahir. Takwil mimpi, saya tak mahir. Tapi nak bagi tahu kata, antara mimpi yang kerap orang-orang Melayu kita mimpi ialah baby mai dekat dia. Sebahagian kata, sebahagian ni sebahagian pembacaan. Ni, saya kata sekali lagi, saya ulang. Saya tak pandai takwil mimpi, tak pandai. Yang saya tahu ialah dalam kitab dia tulis dan daripada ceramah-ceramah ustaz-ustaz ulama yang pandai takwil mimpi ni ialah kalau siapa ada mimpi macam baby ke apakah, kebarangkalian susur galur keluarga dia ada jenis macam amalan-amalan nenek moyang dan sebagainya macam tu. Mungkin dia main nak menyinggah, dia main nak jumpa, dia macam tu. Tapi dia mimpi sama berulang. Wallahu alam. Tapi Allah kalau Allah abang Allah. Abang Remy, saya punya terjemah pula. Saya kena kata mungkin dah sampai masa Abang Remy kena ada teman dalam rumah tu. Rasa saya lah. Nanti kejap lagi hujung-hujung ni Ustaz, kita semua sabar doa untuk saya Ustaz. Boleh. Saya boleh, akan doa. Abang Remy bagi tahu spesifik. Saya bagi tahu spesifik. Maksudnya, nak yang rambut ikal mayang, nak jenis macam wanita Melayu terakhir, nak jenis pandai berhias, nak jenis yang pandai jaga diri, nak saya doa. Amin. InsyaAllah. Amin. Boleh. Itulah sebab saya cerita Ustaz apa-apa yang tu. Yang itu saya tersipu-sipu malu sikit nak cerita. Mestilah. Saya ni pemalu orang ni, Ustaz.
Okay. Okay, malam ni kalau kalau pasal... ikut sebenarnya tajuk kita nak bincang tajuk apa? Pasal Lailatul Qadar. Sebab saya duk mimpi, Ustaz. Saya tak tahu, orang kata kadang-kadang Lailatul Qadar ni dia main dalam mimpi lah apa semua. Itu pasal saya nak. So, saya mimpi pelik macam tu, saya pasal saya share dengan Ustaz. Betul ke tidak minta benda tu? Adakah benda tu hidayah Lailatul Qadar? Kau sebab nikmat dia yang saya dapat dalam mimpi tu lain sangat. Sebab tu saya nak tanya dengan Ustaz. Tapi bila Ustaz dah terangkan saya, kena ada 6 syarat ni, barulah kita tahu mimpi tu betul ke tidak, kan? Sama ada mimpi tu memang memang kita dapat betul-betul hidayah ke tidak, ataupun sekadar permainan saja. Okey, tak apa Ustaz. Jadi tak apa, nanti saya ingat balik ada tak 6 syarat ni. Tapi saya rasa semalam saya tidur pun tak masuk kaki Ustaz, lupa tu bila dah kaki. Ada lah tu. Mana tengok lah, nampak lah. Nampak Abang Remy sendiri akan rasa macam tak valid lah. Nampak lah. Otak kita clear. Betul. Otak kita clear. Kita tak serabut lah. Settle. Saya ingatkan dapat lah kadar tu. Tapi tak apa, ni malam ke 27 Ustaz, saya akan gunakan sebaik mungkin lah. Sebab saya rasa InsyaAllah saya doakan pun, nak rebut peluang yang malam ke 27 ni, kan? So, apa lagi amalan yang kita boleh buat pada malam 27 ni, Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu soalan yang baik sangat. Sebab apa? Soalan ni dia akan mencetuskan kebaikan pada semua orang. Yang tanya pun bagus, yang jawab pun dapat kebaikan, yang dengar, yang tulis pun dapat kebaikan. Baik. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Antara amalan-amalan yang boleh kita sama-sama buat Abang Rini, ni kapasiti kita lah. Maksudnya saya dengan Abang Remy sama je Abang Remy kapasiti. My time mengantuk, dia mengantuk. Time mengantuk, dia mengantuk. Jauh, jangan samakan saya dengan Ustaz. Tolong Ustaz, saya jauh Ustaz. Alah, janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Jauh, saya mengidolakan Ustaz sebenarnya. Betul-betul. Jangan. Saya tengok orang yang pandai, orang kata pandai bercakap, pandai jaga, apa orang kata apa, maruah diri di hadapan orang ramai apa semua. Orang-orang macam ni hebat tau. Serius. Yes. Abang Remy boleh jaga, Abang Remy punya standard jaga elok. Bagus tu. Tak senang. Ramai orang yang alpa. Ramai orang yang alpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala temukan kita melalui original kan. Terima kasih lah kata Arifah. Jadi apa yang kita boleh amalkan malam ni Abang Remy? Dalam satu kitab, nama kitab ni ialah Lataiful Ma'arif. Ni nama kitab dia. Nama kitab ni Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif ni dikarang oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jadi Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif, dalam bab Ramadan, dalam tajuk 10 malam terakhir, dalam tajuk kecil lagi iaitu Lailatul Qadar, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ada menulis satu kata-kata. Kata-kata ini datang daripada Imam Sufyan Al-Thawri. Imam Sufyan Al-Thawri. Yang ini semua ulama sufi masyhur ya, dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah kita. Imam Sufyan Al-Thawri. Maknanya kalau saya sebut ke Abang Remy, mungkin kebarangkalian kawan-kawan yang nak tonton kita, dia rasa macam tak biasa dengar nama Sufyan Al-Thawri. Tapi saya nak bagi tahu kita, jangan risau. Nama ni kalau kita sebut pada ustaz-ustaz, ulama-ulama, semua orang akan, oh, Imam Sufyan Al-Thawri, ini orang alim ni. Ini orang soleh. Ini orang-orang yang, itu nama-nama. Sebab tu, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengambil kata-kata Imam Sufyan Al-Thawri dimasukkan dalam kitab beliau. Kerana Imam Sufyan Al-Thawri ni antara orang-orang sufi, orang-orang wara, orang-orang soleh ni. Okey, apa dia kata? Kata dia ialah, aku lebih suka berdoa lama ketika malam Lailatul Qadar. Sekira nak dibandingkan dengan semayang sikit-sikit, aku lebih suka berdoa lama-lama malam Lailatul Qadar. Sebab tu bila Abang Remy kata, Ustaz di hujung-hujung nanti tolong doa kat saya. Yes, saya memang nak doa. Sebab inilah amalan para ulama bila masuk malam Lailatul Qadar. Especially macam malam ni. Malam ni memang penting sangat. Banyakkan berdoa Abang Remy. Abang Remy tahu tak, ada satu orang. Dia orang biasa. Dia bekerja di sebuah syarikat. Dan dia adalah pekerja bawahan, bukan bos. Dia ada CEO dia, dia ada GM dia, lepas tu dia ada HOD dia. Ha, dia bawah lagi. Dia kira exec, kita kata exec.
kemudian dia bercita-cita nak buat live dengan seorang ustaz dari Indonesia, nama dia Ustaz Hanan Ataki. Ustaz Hanan Ataki ni Abang Remy, dia lain macam, dia pun lain macam kalau ke Indo ni, dia punya level dia. Dia ceramah, dia ceramah pakai snow cap lah. Dia umur dia 38, umur saya 36. Umur dia 38. Dia punya follower dia. Dia punya follower dia 8.6 juta dekat Instagram dia. Dan yang follow dia majority semua gangster. Wow. Ada lagi Ustaz, boleh tengoklah nanti Ustaz. Ya, yang muda dia hebat. Dia cara ceramah dia lembut lah. Suara dia lembut. Suara saya garau lagi. Suara kita dua garau lagi daripada dia. Dia lembut suaranya. Ha. Tapi dia boleh dakwah geng-geng gangster ni semua mai duduk dengan dia. Ha, power. Geng-geng yang dia pakai tadi Indonesia ada jenis geng-geng. Antara geng yang dia dakwah, geng ni siapa nak masuk geng ni kena naik motor turun bukit, tak ada break. Oi. Ha, turun bukit rrrr, sampai bawah, kalau dia berjaya lepas hit lagu tu selamat, dia join geng tu. Kalau tidak dia mampu qulu innalillah. Betul. Hati kena kering. Ustaz. Hati kering. Apa nama dia Ustaz? Ustaz Hanan Ataki. Hanan Ataki. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Hanan satu perkataan. Ataki satu perkataan. Baik. Ha, nama IG dia pun Hanan Ataki. Hanan Ataki. Baik. Tapi tak tahulah. Mereka ni macam Allah bagi. Dia punya wife dia nama Hanin Akira. Memang nama betul Ustaz lah. Nama betul. Nama panggilan lah. Tak tahu. Nama betul. Dalam kamar apa semua tulis nama tu. Nama betul. Hanin Akira. Husband and wife. Dua-dua pendakwah. Dia pun memang dakwah gila-gila. Okay. So Abang Remy, saya sekarang nak sebut ya. Kawan kita yang orang Malaysia ni, budak ni, dia duduk, dia kata, teringin lah nak live dengan Ustaz Hanan Ataki ni. Lepas tu dia doa, Ya Allah. Lepas tu dia gelak-gelak. Dia senyum. Dia kata, Ya Allah, aku tahu Ustaz Hanan Ataki ni duduk kat Indonesia. Jauh daripada aku. Tapi dah engkau suruh doa, aku doa je lah, Ya Allah. Kalau ada rezeki, bagilah aku dapat live dengan dia. Ni. Dapat! Oh, dapat Ustaz? Dapat. Live dah pun. Dah settle lah. Oi. Power gila. Sebab tu saya pesan kat Abang Remy malam ni betul. Saya sebab Abang Remy yang cakap tadi. Saya bersama dengan Abang Remy. Kat hujung Ustaz lagi, kita akan doa. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. So maknanya pada malam Lailatul Qadar ni, antara amalan yang paling baik kita buat adalah doa lah Ustaz. Betul. Dan kalau kita bersedekah dalam waktu Lailatul Qadar 10 yang terakhir ni, gambaran pahala dia macam mana Ustaz? Wow, okay. Gambaran dia macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cantik ya. Terima kasih. Sebab original kami masih lagi menjalankan program charity tu Ustaz kan. Sebab kami buat bersedekah tu bukan untuk original saja. Kami bagi peluang dekat orang luar sana. Mereka beli produk original, 5% daripada apa yang mereka beli tu, 5% kami ambil, kami pergi bagi bantuan pada orang-orang yang tengah dalam keadaan memerlukan. Jadi ni nak share dengan mereka semua lah kan, sebab sekarang ni masih lagi dalam bulan 10 yang terakhir ni, amalan yang terbaik ni, bukan kami original aja yang buat kebaikan ni, sebab orang luar sana, kami berkongsi kebaikan ni. Jadi nak kongsi apa gambaran pahala yang mereka dapat ni. Baik. Yang tu kira saya menyambung suara Abang Remy dengan mengatakan, jadi siapa yang nak tahu maklumat lanjut nanti jangan lupa tanya Abang Remy. Siapa yang nak beli susu kan, nak buat macam mana, kena tanya Abang Remy. Sebab apa? Abang Remy dah beritahu lah tadi. Membantu untuk orang dapat ketika PKP ni. Jadi saya tambah sikit kat sini dengan mengatakan, okay, macam mana rupa ganjarannya? So saya sebut macam ni. Dalam satu hadis Nabi, atau kama qol sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abang ini tak mau minum susu sikitkah? Mau orang tengok. Memang saya nak minum tapi saya segan. Ustaz Dayang. Sila. Abang Remy. Kerja Abang Remy adalah bersama dengan original. Takkan saya nak halang Abang Remy nak minum? Betul tak betul? Tapi Ustaz tak ada, saya minum seorang macam tak best pula Ustaz.
Allah. Sat, sat, okey. Sat, sat, sat. Tunggu, tunggu. 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 Saya boleh dengar suara Abang Remy. Abang Remy boleh dengar suara saya. Tapi buka. Boleh, boleh. Sini. Tunggu, sat. Tunggu, sat. Tunggu, sat. Saya rasa sebab salah pula. Minum pun seorang kat sini. Ay, dah sebab salah. Apa boleh. Tak cakap seorang. Saya duduk dengar dari tadi. Lepas tu saya yang minum. Allah, tadi ada satu lagi original. Dah, habis dah. Kena dapat habis, dah. Habis, minum. Tak boleh Ustaz, saya nak bagi pun saya tak boleh masuk. Sabar, Abang Arif ni minum dulu, minum dulu, minum dulu. Bagi tahu kat mereka rasa macam dah cerita sikit. Sebab teh tarik ni, mereka tak tahu kata teh tarik original ni sebiji macam dalam cawan tu. Ah, ya, tak, yang ini rasa dia lagi sedap sah. Sebenarnya teh tarik original ni, dia punya... Dia guna, dia pakai susu. Kita tak pakai susu pekat yang macam kedai-kedai lain pakai. Susu pekat tu sebab kandungan kalori dan juga lemak dia tinggi, Ustaz. Yang ini kita memang pakai susu skim milk. Skim milk ni memang perut memang elok. Lepas tu teh yang dia pakai. Teh dia daripada Sri Lanka. Teh Ceylon. Premium teh, Ustaz. Oh, tu no. Lepas tu kalau pergi benar-benar, rasa teh tarik tu memang sedap lah. Saya dah ramai dah hasut dengan kawan saya duduk minum benda ni. Lepas dah sampai lah ni jadi ketagih. Allah. Saya minum dulu, Ustaz. Sila, sila, sila. Bismillah. Bismillah. Tadi duduk ada dalam peti ais satu. Saya duduk taram lah tadi tu satu. Tak apa, nanti saya suruh Puan Nadila pergi hantar lagi ke Ustaz. Allah, tak apa, nanti saya cari Puan ni tengok ada. Dia okay. Ada 7E ada lah ni. 7E ada. Ada. Tesco saya tengok hari tu ada. Ada. 7E dah ada, Tesco ada. Watson pun ada. Okay, Watson ada. Tengah Village Grocery pun ada. Tu dia. Jadi boleh. Sebab tadi saya tengok ada orang tanya, tang mana mereka nak boleh ambil benda ni. Mereka kata kat tempat kami tak ada. Hey, 7E dah ada lah ni. 7E dah ada. Lepas tu kalau mereka nak beli dalam carton, Ustaz, kami masih lagi buka order dekat GoShop pun ada. Dekat Shopee pun ada, dekat Lazada pun ada juga. Senang sangatlah. Order dia hantar je lah. Dia hantar. Free delivery lagi. Sekarang ni nak tengah PKP ni. Jadi semua benda delivery lah. Free delivery. Boleh beli by carton lah. Sebab kalau beli minum satu paket tu tak puas, Ustaz. Saya minum satu paket tak puas. Besok betul. Saya anak saya hak kecil tu, Abang Remy. Anak sehat kecil tu, kita duk cakap dekat-dekat macam lah bisik betul-betul. Tapi tak apa, terasa dekat, rasa dekat kan. Kita rasa dekat. Lepas tu, saya dah kata, anak saya kecil yang tadi kalau tadi masa saya tu rumah tadi dengar dia duduk menangis kan. Dia suka-suka hak kurma tu. Balun, dia duduk balun. Abang Remy minum satu tu, dia minum satu tu, dia tu orang lah. Dia minum. Minum. Kata amboi hang lebih daripada aku kata. Aduh, ilah ilallah. Dia tak datangkan penyakit sebab saya kadang-kadang risau juga kalau nak bagi ayak-ayak manis kepada budak kan. Minum coklat ke, minum teh tarik ke, susu kurma. Tapi yang ini saya rasa memang elok sebab dia tak ada pewarna campuran, dia tak ada campuran, susu dia betul? Pakai pun memang susu fresh milk. Susu dari Australia. Daripada Australia. Jadi memang dia jaga baik. Jadi kalau budak-budak kecil kalau duk minum tu, saya tak risau lah. Kalau saya beritahu anak-anak buah saya, kalau mereka nak minum, hak kecil tu kalau mereka dapat coklat ni, susu hak coklat ni. Tak? Yang coklat ni kalau dia minum banyak kali pun. This is my favorite. Yeah. Ni saya punya favorite. Ni saya punya favorite. Dia tak manis sangat, Ustaz. Kalau dia minum, dia betul? Tak rasa kelat kat tekak. Kan? Betul. Oh, tu satu lagi dia pak Abang Remy duk cakap yang produk susu ya. Abang Remy tak cakap yang jus. Oh, yang jus. Yang jus tu limited stock, Ustaz. Yang jus sebab sekarang ni yang dekat dekat 7-Eleven ke apa semua belum ada lagi. Jadi kami nak promosi lebih dekat yang ni. Yang susu. Jus yang bagus juga, Ustaz. Yang jus memang kalau depa minum memang rasa buah betul ya. Memang rasa buah. Sungguh.
saya baru nak abang sebab isteri saya, okay, satu isteri saya doktor, yang kedua isteri saya macam masih menyusu anak. Jadi kalau minum hak pomegranate tu, dia kata, ya Allah. Ha, betul ya mak. Dia kata, betul ya rasa. Lepas tu memang, lagi satu, hak dia pun suka hak yang durian Belanda tu. Durian Belanda, ya. Dia memang rasa buah tu, Ustaz. Dia bukannya sebab perasa tau. Sebab yang ni saya ada respect dengan original satu benda lah. Masa saya jumpa Puan Adila dengan Encik Zain, mereka ni cakap dengan saya, mereka nak buat bisnes bukannya sekadar nak mengambil keuntungan. Mereka nak kongsi kebaikan, mereka tak nak tipu orang. Maknanya kalau mereka minum jus, memang mereka akan minum jus lah. Mereka bukan minum perasa ataupun warna. Jadi saya rasa terharu bila duk minum ayak mereka ni, jus tu memang betul-betul rasa durian Belanda lah. Pomegranate tu pun rasa dia. Allah. Dia jadi terliok pula dah. Dia jadi duduk terliok pula dah. Nak kena keluar P7E pula awal lagi. Tapi dia patut sampai cakap pukul 12 lah. Pukul 10 tutup dah. Allahumma sallam. Semua saya tak ada. Allahumma sallam. Saya Muhammad. Okey, Abang Remy. Baik. Saya rasa antara benda yang saya nak ambil peluang untuk share dengan Abang Remy punya all the followers Abang Remy punya ialah macam ni. Abang ini orang Melaka kan? Dia orang Melaka tapi saya duduk ngaji kat Kedah lama, Ustaz. Oh. Dan orang ini, Melaka power. Orang Melaka power. Abang ini saja lah nak tanya kan. Apa? Melaka adalah satu orang kata apa penduduk dia kena bangga kerana Melaka dulu suatu ketika adalah pusat penyebaran Islam terbesar Asia Tenggara. Ya, Ustaz. Memang saya kagum. Tambah pula hari tu saya pergi dekat Melaka, nama tempat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa nama kampung kat Melaka tu? Sir ke Sirna? Dekat tengah-tengah tahun ke apa, Ustaz? Allah, apa nama tempat dia kampung tu? Allah tak mau keluar, dia tak mau keluar. Selalu duduk saja dekat keluar. Belah tengah-tengah tahun, tengah-tengah Melaka ke? Melaka tengah ke? Tak. Ujung sikit. Ujung. Dia masuk ke dalam, lagi. Dia masuk ke Alok Gajah ke, masuk ke mana? Sirkam. Serkam. Ha, okey. Orang kata Serkam, betul? Ya. Orang kata Serkam. Saya bacalah kitab. Saya baca kitab-kitab kuning. Sejarah-sejarah Melayu. Sirkam adalah asal daripada perkataan sirkam. Okey, saya bahasa Arab. Bahasa Arab sirkam maksudnya ialah sir ini rahsia, kam ini beberapa. Jadi sebahagian ulama mengarang dalam kitab mereka, sirkam ini ialah kawasan yang menyimpan beberapa rahsia dia ada dekat situ. Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya buat tahu hari ini, Ustaz. Ha. Ha. Betul. Itu dalam kitab. Dalam kitab boleh. Sirkam misalnya. Ha, sirkam. Jadi bila main kat Melayu dia jadi serkam lah. Ha. Kalau ikut bahasa asal tulisan Jawi kan, Melayu kan asal kita tulisan Jawi kan. Ha, so tulisan Jawi dia sirkam. Sir rahsia. Kam berapa. So sirkam adalah beberapa rahsia yang ada di tempat itu. Saya pergi tempat tu, saya ceramah. Baik orang-orang dia, Masya Allah. Baik, saya boleh ingat. Kami ceramah dekat luar. Sebab masjid dia dekat dalam, dia punya tempat masjid dia tu macam ada agak sedikit kecil. Jadi, dia pun buat kat dia punya beranda dia. Beranda dia masjid juga. Luas. Jadi, saya ceramah situ, orang perempuan duduk dalam bahagian masjid dalam, orang lelaki duduk kat luar. Bagus, ya. Hormat orang perempuan. Bagi orang perempuan duduk kena aircon apa semua dalam, kan. Syok, kami ceramah. Syok. Best lah masa tu. Tu saya macam duk kata Masya Allah. Macam ialah macam Melaka. Melaka orang bagi nama sebab Malak. Malak ni pentadbiran. Raja. So tu nama dia Melaka. Malak. Maliki Yaumiddin. Sama juga macam Qadahun. Qadahun. Qadah. Qadahun ni maksudnya. Kedah maksudnya tempat simpan. Dia panggil gedung. Dulu duk simpan beras padi apa semua. Dia ada gedung. Panggil Qadah. Sama juga macam Sabah. Sabah sebab matahari naik awal dekat dia. Jadi orang Arab panggil Subuh. Subuh. So tempat pertama masuk waktu subuh adalah Sabah. Ha, so tu nama dia Sabah. Ha.
saya dapat hari ni. Terima kasih Ustaz. Saya Alhamdulillah. Dah sebab abang Remy orang Melaka, saya teringat tu saya sebut tu. Jadi abang Remy, saya sekadar nak ambil peluang ni, boleh tak saya minta izin sikit je masa nak baik, share baik dengan kita semua. Saya menghormati abang Remy sebab abang Remy memang nak bincang tajuk malam Lailatul Qadar, nak beribadah dan sebagainya. Tapi saya tahu peluang ni saya tak dapat selalu. Jadi boleh tak kalau saya dapat bagi tahu kepada semua orang, kalau orang bersedekah macam abang Remy tanya tadi kan, berapakah ganjaran dia yang dia dapat kalau dia buat pada malam Lailatul Qadar? Okey. Boleh kongsi Ustaz, itu yang kita nak dengar Ustaz. Ustaz jangan minta lagi, memang tolong Ustaz. Okey, okey, saya sekadar nak tanya aja. Kita tengok apa peminat-peminat abang atau follow abang Remy nak tulis apa, kita tengok saya tanya. Okey, kawan-kawan yang tengah duk ikut kami, saya sekadar nak tanya. Amalan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada berapa bulan dan bersamaan dengan berapa tahun? Kita tengok depa jawab. Kita tunggu Ustaz, kita tengok. Berapa depa jawab? Jangan jawab lagi, saya tahu depa jawab. Kita tunggu depa. Okey, siapa ni boleh jawab? Malam Lailatul Qadar. Nampak? Saya dah agak lah. Saya dah agak jawapan ni akan main. Lebih daripada 84 tahun, 1000 bulan. Ada yang tulis 1000 bulan, ada yang tulis 84 tahun. Okey. Sekarang ni, untuk semua yang follow kita pada malam ni, saya nak bagi tahu. Sebenarnya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa yang orang semua jawab ni betul. Saya nak tambah, tapi tambahan saya ni, saya kata peganglah dengan tambahan saya ni. Apa dia? Allah Ta'ala sendiri kata, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kiraan 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. Ataupun 84 tahun. Maknanya, Abang Remy, kalau malam ni Abang Remy sujud, satu saat Abang Remy sujud pada malam ini kepada Allah, kena malam Lailatul Qadar, sujud Abang Remy satu saat itu lebih baik daripada 24 jam. Satu saat Abang Remy luangkan masa zikir. Subhanallah. Satu saat Subhanallah, 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 3 saat. So, satu saat yang Abang Remy zikir tadi lebih baik daripada 24 jam Abang Remy berzikir. Okey. Tapi, saya suka jawapan yang lepas-lepas ni, nampak? Allah kata lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tak kata 1000 bulan. Makanya malam ini mungkin lebih baik daripada 2000 bulan, lebih baik daripada 3000 bulan, lebih baik daripada 4000 bulan, lebih baik daripada 10000 bulan, hatta boleh sampai kepada 100000 bulan. Masya-Allah. Jadi kalau katalah satu orang mendermakan RM1 pada malam ini, dermanya itu yang sesaat kan kita tekan send, dia perlukan TAC number, kita dapat TAC number, kita derma. Pam, kita derma. 1 second ya. Dia derma 1 second itu lebih baik daripada dia derma selama 24 jam. Derma 24 jam. Sesaat di malam ini. Kalau dapat malam ini Lailatul Qadar. Betul? Allah. Jadi sebab itu saya nak menyeru. Saya nak ajak semua pada malam ini. Lebih tu. Perkataan lebih yang Allah Ta'ala kata tu. Dia nak menunjukkan Allah Ta'ala kaya. Kita jangan sangka katalah seluruh Malaysia hari ini dapat malam ni sebagai Lailatul Qadar. Dan semua orang berjaga malam. Allah sikit pun tak akan miskin bila Allah bagi kat kita pahala. Betul. Jadi sebab tu jangan rasa 1000 bulannya, jangan rasa 84 tahun. Tak. Yeah. Dia lebih daripada tu. Lebih boleh daripada jadi, yes, lebih. Boleh jadi 2000 bulan, 3000 yeah. bulan, 4000 bulan, 5000 bulan. Dia boleh bawa kepada 10000 bulan. Tak yes. Bulan mananya dia boleh jadi yes. lebih jadi 2000 bulan. Baik Ustaz, baik. Terima kasih atas perkongsiannya Ustaz. Tapi maknanya setiap apa kebaikan yang kita buat pada malam Lailatul Qadar ni semua malam ni bermula tak sah. Bermula tak sah. Tak sah tu. Malam Lailatul Qadar paling orang kata paling yakin lepas main Isyak tadi. Masa azan Isyak tadi dah mula malam Lailatul Qadar. So sekiranya malam ni kena malam Lailatul Qadar, kita berbual ilmiah ini satu saat lebih baik daripada 24 jam kita berbual tanpa henti berkaitan dengan ilmu. Masya-Allah. Allah pilih Abang Remy. Bagus yo. Allah pilih saya dengan Abang Remy malam ni. Orang lain depan live juga kat rancangan depan, tapi kita Allah pilih kat sini. Terima kasih kat Original bagi kita peluang untuk duduk dua orang lagi ni.
Yelah, Regina, saya pun tak sangka dapat jumpa Ustaz kat sini. Syukur Alhamdulillah. Lah. Memang syukur, dah Alhamdulillah. Disusun, Ustaz. Memang semua dah disusun cantik. Dan untuk jumpa Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz. Sebab Ustaz dah bagi tahu pasal pasal berkongsi. Jadi kalau macam besoknya macam mana Ustaz? Kalau besok boleh dikira juga ke Ustaz? Sebab tak. Tempoh jangka tak. Besar. Sebab nama dia Lailatul Qadar. So dia mesti malam. Baik. Siang tak dah. Siang tak dah. Siang tak dah. Sebab tu, kalau-kalau lah, maafkan saya Abang Rimi, janganlah kata macam saya ni macam, Ustaz kira supaya kami semua tak boleh nak dapat. Tak, saya sekadar nak habak saja. Malam ni, sekarang dah pukul apa Abang Rimi? Sekarang saya tak sekejam. Sekarang dah pukul 11 suku, Ustaz. 11.15. Okay. 11 suku, sekejap ya. Lagi, katalah kita ambil pukul 11 suku. 11 suku, 12 suku, 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku, 5 suku. So hanya berbaki lagi 6 jam je lagi untuk nak rebut malam Lailatul Qadar. Ha, 6 jam je lagi. Sekiranya betul. Tapi jangan risau. Orang macam kita hari ini jangan rasa sia-sia. Okey? Abang Rimi jangan rasa kita sia-sia tau. Kita duduk sembang ilmiah ni. Sekiranya orang duduk kata, habis tu kami duduk dengar ni rugi. Baik kami pergi sembang. Dah. Tapi kan sepanjang kita duduk sembang ni, kita dapat ilmu, kita perbaiki diri, kita tahu tentang mimpi. Okey, mimpi ni Abang Rimi, saya nak sebut sikit je, dia ada special tau. Mimpi ni adalah, kita nampak mimpi. Kita nampak macam mimpi. Ha, mimpi tak? Mimpi, mimpi. Kita nampak macam tu. Tapi tahukah Abang Rimi, mimpi ni adalah indikator yang diletakkan oleh Islam sebagai tanda seseorang itu dikira dosa pahala di depan Allah. Allah bagi kita baligh, yang lelaki misalnya, yang perempuan pun boleh, tapi nak kata lelaki, kita nak kira baligh, kita mesti kena mimpi basah dulu. Kenapa letakkan mimpi basah? Kenapa tak bagi contohnya kita terbatuk, tiba-tiba halqum kita jadi besar ke? Dah. Allah suruh kita mimpi dulu. Itu menunjukkan kata mimpi dalam Islam ni benda yang besar. Besar. Sebab dia menentukan kita dah tanggung dosa sendiri ke belum. Ha. Sebab tu jangan main-main pasal mimpi. Ingat kita sembang pasal mimpi simple kan? Ha, yeah. Abang Remy duk kata Abang Remy, saya ni kuat mimpi Ustaz. Nampak macam main-main kan? Macam duk kuat mimpi yang ni. Tak, mimpi tu penting. Sebab tu saya, bila Abang Remy sebut ya, terus saya bagi tahu mimpi benar apa dia, apa tanda-tanda dia. Saya meraihkan. Sebab apa? Dalam Islam, mimpi adalah perkara penting. Ha. Sebab tu contohnya, dia tanya. Abang Rimi tu dia tanya. Habis tu kalau malam ni orang perempuan haid nak buat lagu mana? Ni dah duduk dengan ilmu ni sepasai dah. Yang kedua, suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi. Sebahagian ulama kata Siti Aisyah tanya bagi pihak orang perempuan yang uzur lah. Siti Aisyah kata, saya baca hadis ni ya, Abang Rimi ya, saya minta izin ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu laylatin laylatul qadri ma aqulu fihi qala qul quli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. So satu hari Siti Aisyah, An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kata Siti Aisyah, qultu, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, ara'aita in alimtu ayu laylatin, apa pandangan kamu wahai Rasulullah sekiranya aku mendapati malam itu malam Lailatul Qadar. Macam kita lah malam ni, kita duduk agak malam ni Lailatul Qadar kot, kita duduk agak. Ma aqulu fihi, kata Siti Aisyah, aku nak kata apa pada malam tu. Jadi samalah untuk orang perempuan, haid dan sebagainya. Okey, Abang Remy, saya sekadar nak ajak Abang Remy renung sikitnya. Okey, minta maaf Abang Remy. Boleh. Bayangkan, isteri Nabi. Ini Nabi ni. Isteri Nabi. Mana bukan calang-calang orang. Isteri Nabi tu. Jadi isteri Nabi tanya, wahai Rasulullah, macam seolah-olah macam, wahai suamiku, kalau malam tu aku dapati malam Lailatul Qadar, aku nak kata apa? Patutnya Nabi katalah, kamu ni isteri aku. Kamu patutnya semayang malam. Banyakkan sujud. Panjangkan berdiri itu lama-lama. Barulah kamu setanding dengan aku. Barulah ekpa. Tapi Nabi bukan macam tu. Nabi seorang suami yang baik sangat. Nabi seorang Nabi dan orang kata apa, ketua yang baik sangat. Nabi nak bagi semua orang dapat. Sebab tu kakak yang mana yang apa
Kakak yang tanya tadi, dia kata kalau orang dalam haid macam mana? Jangan takut. Nabi dah jawab dah. Nabi kata apa? Kalau kamu jumpa malam Lailatul Qadar, benda yang penting kamu nak kata, kamu baca doa. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Jom kita baca doa ni sama-sama. Saya baca, Abang Rimi baca. Saya baca, Abang Rimi baca. Kita baca. Jadi kawan-kawan kita yang tengok pun baca. Mana ya, nak tahu ada di kalangan kita yang doa ni makbul, kena malam ni rezeki kita. Allah ampun semua dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Innaka. Innaka. Afuun. Afuun. Karim. Karim. Tuhibbul. Tuhibbul. Afwa. Afwa. Fa'fu anni. Fa'fu anni. Aiyuh, amin ya rabbal alamin. Simple. Tak berapa second. Tak berapa second. Tapi kalau kena malam Lailatul Qadar, Allah ampun semua. Dan lebih baik kita baca doa tadi 3 second daripada kita beribadah. Berapa? 24 jam kali 3 berapa? 76 jam. Power. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allahu Akbar. Jadi ada doa, inilah doa yang kita kena amalkan Ustaz. Betul, 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 betul. Sebab itu kita diajak daripada malam pertama oleh ulama-ulama untuk baca doa ni supaya mulut kita ringan. Okey, andai kata lepas kita sembang ni, ni let's say, andai kata kita lepas sembang ni, kita dua-dua mengantuk, letih lah, kita nak pergi tidur. Kita tidur, kita terjaga saat lagi pukul 4 pagi. Sebelum buat apa-apa lagi, bangun-bangun tu cakap alhamdulillah, terus baca doa ni dulu. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca yang tu dulu. Balas yang tu dulu. Nak jadi ke tak jadi ke, Lailatul Qadar ke tak Lailatul Qadar, terjaga saja, balas dulu doa. Baca ni. Terus jadi dulu. Bagi dulu. Yang tu dulu. Allahumma innaka afuun karim. Di mana yang dengar ni, kalau mereka nak dengar lagi, mereka nak, mereka boleh tengok kat saya punya video ni, saya save lah Ustaz lah, bagi kita kongsi ilmu ni Ustaz lah. Alhamdulillah, terima kasih memanjangkan pahala kita sama-sama. Alhamdulillah Ustaz. Kita ambil ayah macam mana? Tak ada, kami sini ya. Nak pergi mana? Saya bangi ya. Saya kat bangi. Kat bangi. Kat rumah. Saya buat kat rumah saya. Saya buat kat rumah saya. Saya ajak adik-adik saya macam ni. Saya duduk kat Bandar Seri Putera. Adik-adik saya pun duduk Bandar Seri Putera juga. Tadi mereka dua ada lah. Kami buka puasa sekali apa semua. Hari tu masa PKP kami tak buat. Masa PKPB kami mai buka puasa sama-sama. Jadi adik-adik saya dah beberapa malam mai awak. Sedih Zat. Saya sedih ni. Ustaz semua lah. Ustaz saya seorang ni Zat. Allahu Akbar. Seorang Ustaz. Macam mana nak sama buat tu? Dah lah tadi dia buat pengumuman. Kalau polis duk ronda hari raya nanti, kalau depa nampak ada kereta banyak kat rumah Abang Remy, depa masuk, depa rush terus semua. Aduh. Eh, gila. Orang masuk dah Ustaz tu, tak apa Ustaz. Saya dah tak fikir orang ni. Saya dah fikir yang ada ni. Fikir apa kat kampung sebab dia dah tua. Dia memang duk harap saya balik. Kalau saya tak balik, dah lasin seorang-seorang. Parah jugalah Ustaz. Dia okey lah, ada adik-beradik. Dia boleh mai semayang raya sama-sama. Saya seorang-seorang. Kalau semayang raya sungguh-sungguh macam mana Ustaz? Saya tak pandai. Baik, saya ajak sikit boleh kah? Ada masa? Boleh, ada. Boleh Ustaz. Ustaz ada masa kah boleh Ustaz? Boleh saya cuci masa boleh, Ustaz? Boleh. Malam Lailatul Qadar. Kita harap malam 27 ni malam Lailatul Qadar. Kita buat kebajikan. Okey, tengok. Allahumma salli alaihi. Saya tunjuk, semua orang tengok lah. Hari kalau ni, tulislah nota. Semua orang pandai-pandai, dia tulis nota. Share nanti. Okey? Baik. Pertama sekali, okay, kita cerita daripada bangun tidur. Senang, kita rawit semua sekali terus. Boleh? Nanti Abang Rimi nak save kan video ni? Saya save. Nanti Abang Rimi boleh ulang tengok lah. Boleh ya. Baik, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, katalah malam itu diumumkan. Memegang mohon raja-raja, Datuk Syed Daniel. Dia biasanya dia yang aku umumkan. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan berikan beliau peluang dan kesempatan. So, beliau pun mengumumkan. Diumumkan bahawa esok raya. So, bila dia umum pukul 8 tu esok raya, saat lagi semayang isyak. Habis semayang isyak, Assalamualaikum. Dah boleh takbir dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saya kan mari sedih pula saya takbir lagu ni.
Oh, tadi ada tangkap, dia tangkap, raya, dia tangkap. Dah tutup radio sah. Dia dengar kat sedih kan, betul lah. Kita sentimental, tambah mak abang Remy duduk ada seorang kat dia, sian. Saya doa lah bagi peluang, macam mana nak buat no? apa pun tak tahu, nak report apa kat polis pun tak tahu. Kalau saya redah je tak apa, saya redah je, saya nak jumpa mak saya tak kira, saya nak jumpa mak saya juga. Mak kita kan, dia duduk ada lagi, saya tak tahu tahun depan raya ni mana ada mak ke tak ada. Saya seorang saya. Wish. Hak tu pengorbanan besar. Ya. Macam ni. Abang Remy telefon mak dulu. Telefon, assalamualaikum. Mak sihat ke? Mak macam mana? Mak rasa dengan hak yang government duk abang apa semua, mak rasa macam mana? Kalau mak abang Remy kata, ni oi, handuk sana elok-elok, mak doa kat hang selamat dunia akhirat. Tidak ada perkataan yang lebih besar melainkan perkataan tu kepada abang Remy. Itu satu. Tapi kalau mak abang Remy kata, ni hang try lah, tanya kalau dia bagi hang balik. So abang Remy pergi dulu balai polis, abang Remy tanya dulu, boleh tak saya nak minta izin mak saya seorang, lagu ni. Lepas tu, suruh mak doa. Ha, ni saya habak betul-betul. Kawan saya, banyak yang mereka buat projek besar-besar dan sebagainya. Mereka gelabah abang Remy, tak tahu projek ni berjaya ke tak. Pi balik melutut dekat mak dulu. Angkat telefon, mak, hari ni cik buat projek besar mak weh. Adalah 2, 3 juta, 4 juta ni. Mak tolong doa mak kalau rezeki ni boleh. Mak dia kata, hang anak aku, hang buat kerja halai, aku tahu kerja hang. Aku doa dekat Allah Ta'ala, bagi boleh kat hang daripada dapat kat orang lain yang tak tanggungjawab. Boleh ke dia? Ha. Tu mak punya kuasa doa. Saya tambah lagi keyakinan Abang Remy sebelum nak cerita sembahyang raya. Saya tambah keyakinan Abang Remy tentang doa mak ni kan. Abang Remy tahu tak? Ada satu cerita yang diceritakan oleh Dr. Hisham. Dr. Hisham ni doktor pakar urat. Doktor pakar urat saraf di Syria. Nama dia Dr. Hisham. Cerita ni saya dengar daripada Mufti Meng. Saya baca cerita ni, saya dengar daripada Dr. Zul, saya baca dalam buku Dr. Zul. Nah, empat benda saya baca, sumber saya. Cerita ni diceritakan dan saya dengar pula daripada Habib Ahmad Al-Habshi. Cerita yang sama juga. Cerita tentang seorang doktor daripada Syria, doktor pakar gila-gila ni, namanya Dr. Hisham. Suatu hari, dia kena settlekan satu seminar ke satu kes dekat satu tempat yang jauh daripada Syam, daripada Syria tempat dia. Jadi dia kena naik kapal terbang, pi turun ke tempat tu. Jadi dia pi airport. Bila dia pi airport, dia sampai dekat airport, tengok-tengok kapal terbang dia delay, abang Remy oi. Kapal terbang dia delay. Delay bukan sat-sat, delay lama, 2-3 jam. Bila kapal terbang dia delay 2-3 jam. Jadi dia katalah dekat mereka ni bila nak terbang. Lepas tu airport tu kata saat lagi dah nak terbang dah. Dia pun duduklah dalam kapal terbang. Kapal terbang pun terbang. Okey, sekarang ni kapal terbang dia delay 3 jam lah. Lepas tu bila kapal terbang dia terbang, tengah-tengah terbang, enjin rosak. Masya Allah. Enjin rosak, maka pilot buat pengumuman kata mereka kena landing dalam di lapangan terbang yang paling dekat. Jadi dia patuhlah landing turun, geram sampai turun, dia jumpa dekat depa tu, tanya ni macam mana nak terbang ni, bila dia kata tak boleh lambat, dia kata saya kena ada pergi, ada patient jumpa saya ni, macam mana ni. Lepas tu dia kata cik kena naik teksi, dia kata kalau aku naik teksi dari sini nak pergi ke tempat aku tu berapa lama, dia kata barangkali dalam 11 jam. 11 jam pula naik teksi, 11 jam pula. Dia kata tak apa, daripada kapal terbang tak jalan, baik dia naik teksi. Dia pun pergi ambil teksi, dia suruh teksi tu bawa dia. Teksi tu bawa. Bawa. Sampai tengah perjalanan, pram, teksi rosak. Teksi rosak pula. Teksi rosak tengah perjalanan. Teksi rosak tengah perjalanan. Dia keluar daripada teksi tu, dia kata kat teksi tu, ni teksi rosak, aku ada perjumpaan ni, lagu mana ni yang nak buat. Dia kata macam ni lah, tuan singgahlah mana-mana, kat rumah mana yang ada kat tepi-tepi ni, dia ni orang baik, tumpanglah semayang, lepas tu sekejap kereta dah elok, kita jalan. Jadi dia pun tengok ada satu rumah kat situ, dia bagi salam, assalamualaikum. Tengok ada seorang nenek tua buka. Nenek tua buka pintu, dia kata assalamualaikum wahai ibu. Ni orang Arab punya style, dia kata ya ummi, wahai ibu, boleh tak aku nak tumpang saat duduk dalam rumah hang sementara teksi aku nak repair.
Lepas tu ibu tu kata, nenek tu kata, mailah masuk tak apa, aku tak ada siapa pun dalam rumah aku, aku pun tak ada nak buat apa. Jadi bila doktor pakar ni dia masuk-masuk dalam rumah ni, dia duduk-duduk di ruang tamu, dia tengok hak nenek tadi yang buka pintu kat dia, nenek tu terus pi masuk dalam bilik. Buka-buka pintu, terus suruh dia masuk. Nenek tu jalan, nyonyonyonyonyonyonyon masuk dalam bilik. Dia tengok nenek tu duduk buat apa? Rupanya nenek tu duduk berdoa. Nenek tu duduk doa, Allah nak nangis. Sebab apa? Sebelah nenek tu dia perasan ada jasad seorang budak yang terbaring di situ. Jadi dia pun sebagai doktor dia concern. Dia pergi tanya. Dia kata, wahai nenek, maafkan aku kalau bertanya, siapa ni? Maka ibu tu kata, ini adalah cucu aku. Mak bapak dia meninggal dunia dalam aksiden, meninggal dua-dua. Jadi cucu aku ni duduk dengan aku saja. Cucu aku sakit. Dan orang habak dekat aku, doktor-doktor di kawasan ni habak dekat aku. Yang boleh ubatkan cucu aku ni hanyalah seorang doktor pakar sahaja. Dan aku tak ada duit nak jumpa doktor pakar. Maka setiap siang malam aku tadah tangan aku kata, ya Allah, tolonglah hantarkan doktor Hisham mai dekat aku. Dia minta doa macam tu. Doktor Hisham ada dalam rumah dia. Sampai. Jadi doktor Hisham dengar-dengar macam tu. Doktor Hisham terduduk dia. Dia menangis. Dia kata, wahai ibu, kamu tahu tak doa kamu telah buat apa? Kerana kamu doa untuk aku main sini, Allah delay kapal terbang aku 3 jam. Kapal terbang aku tengah terbang, enjin rosak kerana doa kamu. Aku turun landing naik teksi, teksi rosak kerana doa kamu. Dan teksi tu hantar aku mai ke rumah kamu kerana doa kamu. Hak nenek ni menangis, dia tak tahu apa, dia kata apa siapa, apa encik kata lagu tu. Akulah Dr. Hisham, pakar sakit urat dan aku boleh ubat anak kamu sekarang secara percuma. Tu dia. Masya-Allah. Saya baru pertama kali dengar cerita Ustaz ni, Ustaz. Sebab tu saya pesan kat Abang Rimi, kalau betul Abang Rimi rasa betul rindu nak balik dan memang Abang Rimi asal macam ni, suruh mak Abang Rimi doa. Masya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Doa ibu memang lain macam. Dia pintah semua benda. Kapal terbang pun dia boleh bagi rosak. Masya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Mak saya okay. Tadi saya pergi telefon mak saya, suruh mak saya doa untuk saya balik. Doa ikut cara yang elok. Mak, tanya dulu mak. Mak, tanya dulu. Mak, mak nak lu ke mana? Kat mana kita nak tahu mak kita dia pun ada mimpi dia apa juga. Mak kan dia kuat mimpi. Dia kan ada mimpi dia. Dia kata, mak mimpi hang tak payah balik lah hari ni. Weh. Hang duduk je kat situ. Nanti pagi raya hang telefon je buat video call dengan aku. FaceTime ke apa. Mana nak tahu mak Abang Remy terror FaceTime ke apa. Dia kata FaceTime ya dengan aku nanti Remy. Tak apa. Kalau mak kata lagu tu, okey. Tapi kalau mak kata, Remy, hang try tengoklah. Aku ni raya tak ada makna kalau hang tak balik ke aku. Pergi ke balai polis. Sebelum nak pergi balai polis, suruh mak doa dulu. Mak, cik pagi ni nak pergi balai polis ni, nak pergi tanya, nak minta izin. Mak tolong doa, lembutkan hati dia bah. Suruh mak tadah tangan. Dia tadah tangan malam lain tu kandar. Boleh ke abang? InsyaAllah, Ustaz. Saya yakin tu. Saya yakin. Doa mak memang saya yakin. Okey, jom kita cerita bab semayang. Gitu tak semayang-mayang? Yakin-yakin tak semayang raya? Saya okay. Okay, jom. Kata mana Abang Remy saya. Tak apa, ini semayang seorang. Saya nak cerita khas untuk Abang Remy. Jadi orang lain boleh belajar, cuma tambah makmum dengan imam. Boleh? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermula daripada pagi tu. So kita pun tidur malam tu, kita pun jaga. Tengok tu, oi pagi ni pagi raya. So kita jaga. So pertama sekali sunnah Nabi yang wajib kita buat. Dia sunnah Nabi tetapi dia ada hukumnya. Ada sunnah Nabi yang sunat yang selalu kita tak tahu. Tapi ada sunnah Nabi yang wajib. Itu penting kita tahu. Apa dia? Pertama sekali dah bangun tidur pagi tu, jangan lupa sembahyang subuh. Hak tu sunnah Nabi yang wajib. Tak lagi duk buat tak sembahyang subuh pula dah. So sembahyang subuh dulu. Bangun, dah ambil wuduk, sembahyang sunat subuh 2 rakaat sunat. Lepas tu sembahyang subuh 2 rakaat fardu. Habis selesai sembahyang subuh, takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir dia macam tu 3 kali. Lepas tu dia ada bridge dia. Okay, dia ada bridge dia. Bridge dia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Okay, selesai. Lepas tu Abang Remy sambut lagi sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini set dia. Ini set dia. So Abang Remy boleh ulang set ni 2-3 kali. Jangan kalut sebab Abang Remy sorang-sorang. Tak payah ligan apa-apa. So lepas dah buat 2-3 kali set, Abang Remy kena sunat buka peti ais, minum air original dulu. Sunat, minum. Bukan minum air original, minum tu sunat. Sebab apa? Nak membuatkan kepada semua orang bahawa aku tak puasa hari ni. Kena habak lagu tu. Sebab tu sunat Nabi suruh sebelum sembahyang raya, makan dulu. Ha. Minum dulu air original. Beram minum maknanya membuktikan dia. Jadi siapa yang minum sebelum sembahyang raya, siapa yang makan sebelum sembahyang raya, dia mendapat pahala sunat. Okey, dah minum, Abang Remy dah rasa lega sikit, dipersilakan mandi sunat hari raya. Okey. Ha, so mandi sunat hari raya. Niat dia sahaja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Taala. Jangan buh 2 rakaat jenuh. Sahaja jenuh 2 rakaat aku nak berapa lama. Okey. Jadi sahaja aku apa mandi sembahyang sunat air raya kerana Allah Taala. Alright. So dah minum, dah settle, mandi Abang Remy, tapi disunatkan Abang Remy untuk membersihkan kuku, bulu-bulu kita, yang mana bersihkan. Tapi kalau ada yang ni lagi bagus. Ni duk ada lagi 4 hari, 5 hari. Saya rasa Abang Remy jenis tumbuh cepat ni. Ha, ni kalau ada tak apa. Lawa, comel, comel, comel. Yang ni lawa ada. Saya biasa tengok Abang Remy ada yang ni lawa. Ha. So, saya tak ada tapi ni. Saya ada hak ni ya. Tu duk minta sikit ke orang. Mereka bagi, tak bagi, tak tumbuh pula lah. Tak apa, nanti saya bagi ubat bagi tumbuh kat susah. Tak apa, tak ada masalah. So, bersihkan. Macam saya kena trim sikit sini. Saya kena trim sikit sini, bawah ni. So, trim sikit. Itu semua sunnah Nabi lah, bersihkan. Jadi, Abang Remy dah bersihkan diri semua, dah mandi, pakai wangi-wangian. Maknanya, Abang Remy kan ada minyak wangi macam-macam. So, ambil satu minyak wangi yang paling wangi yang Abang Remy suka. Abang Remy sembok dekat badan lepas mandi. Jangan, tak pakai baju lagi tau. Jangan pakai baju lagi. Semok lu. Ha, semok masa dekat ayam tu semok. Supaya dia kena dekat kulit kita, dia akan wangi kekal lama. Semok semua dah sapu, baru pakai baju raya. So, masa nak pakai baju raya, baju raya ni orang kata baju baru. Baju baru ada 3 maksud. Baju baru beli, baju baru basuh, baju baru bawa keluar daripada almari. Semua boleh. Maknanya kata semua orang berkapasiti pakai baju baru. Jadi bila pakai baju, saya ajak doa ni ke Abang Remy. Doa ni dalam kitab. Ada satu kitab nama dia... tak tahu Abang Remy boleh nampak ke tak. Saya tunjuk je dulu kat atas sana. Okey, di sana ni, saya tunjuk sini ni. Jari saya ni, ada buku warna purple kat situ. Nama dia, buku kitab Ghayatul Matlub. Ghayatul Matlub. Ghayatul Matlub. Jadi, Ghayatul Matlub ni, Ghayatul Matlub ni adalah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Daibah. Imam Ad-Daiba'i ni namanya Imam Ibnu Daibah, tapi dikenali dengan nama Imam Ad-Daiba'i.
Imam Ad-Daiba'i ni antara ulama-ulama hadis yang mengarang kitab Maulid Nabi yang hari ni kalau tengok kumpulan Intim, semua kan dulu Rafij kan VE, depa baca Maulid Ad-Daiba'i pun depa baca, Maulid Simtud Durar pun depa baca. Tapi salah satu dia tadi nama Maulid Ad-Daiba'i. Ha, ulama yang sama yang karang kitab tu. So dalam kitab tu Syekh ulama hadis ni dia bagikan doa ni. Dia kata siapa pakai baju baru kemudian baca dengan doa ni, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia yang terdahulu dan yang sekarang. Apa dia? Doa dia bunyi macam ni. Bila kita pakai baju baru tu, Abang Remy serlum kain, serlum baju, jubah dan sebagainya, kurta, sebab saya rasa Abang Remy ada kurta dan sebagainya. So masa Abang Remy serlum semua tu, bacakan doa dia. Apa dia? Alhamdulillah, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita doa macam tu, kita kata, Ya Allah, terima kasih bagi aku dapat menutup aurat aku. Tak perlu aku bersusah payah. Engkau bagi aku senang untuk nak tutup aurat. Jadi bila kita baca doa tu, Allah akan ampun dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Kemudian dah pakai baju elok apa semua, pi bentang tekak sejadah, duduk kat tekak sejadah, boleh sambung baca takbir lagi satu set macam tadi. Habis baca satu set tadi, Abang Remy boleh start semayang raya. Dia bermula daripada pukul 7.45 dah boleh semayang raya dah dekat kita ni. Tapi saya nasihatkan kalau bagi dapat pukul 8 cantik. Sebab apa? Kita yakin dengan waktu pukul 8 tadi tu semayang raya. Okay? So pukul 8 Abang Remy semayang raya. So cara semayang raya saya tunjuk. Nah, saya rasa nampak. Kalau saya buat macam ni nampak kot. Nah? Saya punya lidah. Okay, nampak lah. Okay. Abang Remy bangun berdiri. Pertama niat. Niat dia, usalli sunnatan li'aidil fitri ra'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang sunat aidil fitri dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay. So bila dah selesai niat, niat tu untuk lintasan hati. Tapi sebut dulu supaya saat lagi, kalau tidak saya tu teringat semayang duha lah, semayang apalah. Boleh faham dah? So kita angkat takbir. Allahu Akbar. Kita angkat takbir. Takbir pertama ni, okay sorry saya tak guna perkataan takbir pertama. Saya nak kata takbir ini nama dia takbiratul ihram. Dia takbir yang wajib. Jadi dia tak termasuk dalam 7 kiraan takbir tadi tu. Faham. So kita takbir dia dulu ni nak bagi tahu kata kita nak semayang. So Allahu Akbar. Sambil doa Allahu Akbar yang pertama ni kita kena sebut aku semayang sunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. So kita Allahu Akbar. So kita semayang tak lah. Bila dah letak baca doa iftitah dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah. Silap lupa kalau baca sendiri tak keluar pula dah. Allah lupa tak dah. Terima kasih lah hari ni tuan peringat saya pula pergi lupa. Dia kalau duduk dulu tak ingat. Kalau semayang ini ingat. Okay. Hanifah muslimah nama syukur. Inna salatu wa sikiyah mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu ana minal muslimin. Okay, selesai. Lepas tu baru start takbir. Allahu Akbar. Ha, ni baru takbir pertama untuk yang 7 kali tadi. So takbir satu. Lepas tu masa letak tangan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil al-azim. Allahu Akbar yang kedua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil al-azim. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil al-azim. Allahu Akbar. Berapa kali dah hari ini? 4 kali dah. 4 yang masuk kelima kan. Ini yang kelima. Ya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. So yang ini yang keenam. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil al-azim. Yang ini yang ketujuh. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil al-azim. Habis yang tu baru Abang Remy baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حبيب تيري paling terer sabbihi isma rabbikal a'la. Paling okey kuliah ayuhal kafirun. Sabbihi isma al-a'la. Al-a'la ustaz. Pandai. Pandai, pandai. So, boleh bacalah kalau nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Boleh abang Rimi baca sampai habis. Tu paling terer, terer. Jangan baca surah Baqarah bila nak rukuk. Oh, betul. Okay. Daripada nak raya, terus. Ha, terus dia raya, terus. Dia tak jadi air raya. Okay, so baca surah Sabihis tu paling terer. Sabihis paling terer. Paling okey, kuliah ayat al-kafirun. Okay? Maknanya so, bila dah habis. Lepas tu al-ala tu paling paling terer. Ataupun kuliah ayat al-kafirun. Jadi kalau dah hujung, suhufi Ibrahim wa Musa atau lakum dinukum waliyadin last. So bila dah habis tu rukuk. Allahu akbar rukuk. Lepas dah rukuk, sami'allahu liman hamidah. Lepas tu terus sujud. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Lepas tu sujud balik. Allahu akbar. Lepas tu bangun. Allahu Akbar. Okey, yang ni tak masuk dalam kiraan lima. Sebab yang ni takbir intiqalat. Takbir berpindah daripada sujud nak pergi berdiri. Jadi dia tak kira. Dia bunyi dulu. Allahu Akbar. Kita bangun lah. Tapi tak payah angkat tangan lah. Kita bangun. Terus kita tak tangan lagu tu. Qiyam balik. Okay. So kita dah qiyam balik. So bila kita dah qiyam, baru nak start balik takbir. Lima kali. So, baru start. Allahu Akbar. Satu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Dua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Tiga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Empat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Lima. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar wa la hawla wa quwwata illa billahil azim. Fatu bahu baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis. Waladhalin amin. Sampai habis. Paling terer. Paling terer. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wah tak terer Ustaz. Ha. Paling okey. Qul huwallah. Kul wallah. Paling okey. Okey. Okey, paling okey kul wallah. So, boleh, boleh. Kalau tadi ingat sabihais, kali kedua tak ingat hal atta ka hadisoya, ambil kul wallah, boleh, no problem. So, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, habis. Allahu akbar ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Doa antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhir. Okay. Sudah duduk tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu ala ilaha illallah. Asyadu ala Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Wa sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidu majid. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dah habis bagi salam, abang Rini bacalah doa sebab doa di situ doa makbul eh. Tapi makbul. Dah tak boleh takbir raya dah habis. Habis dah. Okey. Okey, jadi sekarang ni soalannya abang Rini kena baca khutbah ke tak? So tak payah baca khutbah sebab khutbah ni kalau ramai baru baca khutbah. Baik. Ha. So kalau seorang tak payah. Ha. So kalau seorang ke dua orang tak payah. Kalau macam-macam saya, ada adik-adik lagi apa semua, kebarangkalian saya buat jugalah khutbah sebab ramai. Kalau kalau saya dengan isteri berdua aje, kita semayang raya aje, kita tak buat khutbah. Okey?
Okey. Terima kasihlah, dapat jugalah saya tanya-tanya juga ni macam mana nak sembahyang raya seorang-seorang ni kan, ustaz dah kongsi macam alhamdulillah. Okey, clear. Tahulah, okay. At least dapat gambaran. At least dapat gambaran. Jadi kalau apa-apa, play video ni balik nanti tengok, okay? Ya, okay. Sangat jelas, Ustaz. Alright, jaga Ustaz diri baik-baik, abang. Saya dah dapat info jaga diri yang baik-baik. Semalam lah latihan. Alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah. Juga pasal sembahyang raya ni. Itulah. Terima kasihlah, Ustaz. Saya nak cakap banyak dengan Ustaz pun. Sekarang pun dah makin lewat malam, kan? Banyak benda lagi daripada majlis ilmu kita boleh kongsi ni. Ada amal lain yang kita boleh buat lagi, Ustaz, kan? Jadi, Abang Remy, semayang yang saya ajak tadi, Abang Remy, semayang yang saya ajak tadi, semayang raya tu, lelaki perempuan buat, eh? Lelaki yang perempuan? Lelaki boleh buat, perempuan boleh buat. Pandai. Betul. Lelaki boleh buat. So, lelaki buat, perempuan boleh buat. Cara yang sama. Semua yang saya cerita tadi, dia tak ada gender beza. Semua sama. Baik. Okay? Cumanya janganlah takbir kuat-kuat untuk orang perempuan. Sekali lagi jiran sebelah mai tolong sambut lagi. Kalau suara sedap, Allahu Akbar. Jiran sebelah, Allah. Alright. Okay, Ustaz. Ustaz, 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 saya doa untuk Abang Rimi. Kita tutup dengan doa Abang Rimi, bolehkah? Kita tutup doa untuk semua orang, Ustaz. Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan semua orang. Lepas tu doa yang baik-baik jelah, Ustaz. InsyaAllah. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma arzuqna شهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu pada malam yang penuh barakah ini, malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, ampunkanlah dosa kami, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan-pasangan kami, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami dan sekalian kaum muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampunkan dosa hamba-Mu, maka ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, di dalam majlis ilmu ini kami mohon padamu, kurniakan kepada Abang Remy Ishaq kebaikan berpanjangan. Panjangkan umur beliau dalam kebaikan dan kebajikan. Tetapkan iman beliau, murahkan rezeki beliau. Kurniakan kepada beliau rezeki yang melimpah ruah min haitsu la yahtasib, daripada pelusuk yang hanya Engkau saja ya Allah tahu daripada mana datangnya rezeki itu. Kuatkanlah diri beliau, tabahkanlah diri beliau dalam melalui cabaran kehidupan. Jauhkan daripada orang-orang yang ingin melakukan kejahatan ke atas diri beliau dan orang yang berniat jahat terhadap beliau. Kurniakan juga pasangan yang soleh dan solehah kepada beliau agar beliau dapat melahirkan dari zuriat orang-orang yang baik ini ya Allah, zuriat-zuriat yang soleh dan solehah yang menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kepada Abang Remy Ishaq pasangan yang baik, pasangan hidup yang baik yang memahami beliau, bersama-sama berjuang bersama beliau dan menjaga hal ehwal dua-dua orang dalam keadaan yang diredai olehmu. Limpahkanlah rahmat ke dalam rumah beliau dan rumah kedua ibu bapa beliau. Ya Allah, kepada original
yang telah menginisiatifkan pertemuan kami, berikanlah perniagaan kepada Puan Dila dan seluruh ahli jawatan kuasa dan staf-staf beliau serta pemegang-pemegang saham beliau. Lapangkanlah dada mereka, tenangkanlah hati mereka, kuatkanlah mereka bekerja mencari rezeki, kurniakan mereka rezeki yang halal, berjayakan Origina, halalkanlah setiap sumber yang datang kepada Origina dan berilah Origina kekuatan untuk mengeluarkan hasil pendapatan mereka kepada lebih ramai lagi orang yang memerlukan. Jadikanlah Origina mendapat tempat di hati masyarakat dan terhindar daripada kerosakan, kemusnahan, fitnah dan mendatangkan mudarat kepada orang-orang ramai. Ya Allah, kepada semua yang menonton bersama dengan kami pada malam ini, mereka mengorbankan masa mereka, waktu mereka, sedangkan kami berdua hanyalah hamba-Mu yang kerdil, tetapi mereka tetap duduk dengar apa yang kami cakap. Untuk mereka, Ya Allah, semua kawan-kawan kami yang ada di sini, kami mohon, berikanlah kepada setiap yang menonton, yang share, yang dengar, yang berazam untuk dengar akan datang, kebaikan berpanjangan. Panjangkan umur mereka semua dalam kebaikan. Berikanlah mereka dapat melaksanakan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Lahirkan daripada mereka semua anak zuriat, cucu cicit yang soleh dan solehah, yang menjadi CEO, menjadi ketua, pengarah, orang bawahan yang berpegang teguh dengan agama. Hamba-hambamu yang tetap teguh berpegang dengan agama. Dan jadikanlah anak-anak mereka semuanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang berjawatan yang baik, yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah kami semua memperolehi malam Lailatul Qadar. Dan tolonglah Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Walaupun kami tahu ibadah kami tidak sesempurna yang Engkau inginkan, tetapi terimalah Ya Allah, inilah hamba-Mu dan sedaya upaya kami, kami persembahkan kepada-Mu ibadah kami. Maka Ya Allah, Engkau Maha Pemurah dan sangat sayangkan hamba-Mu. Terimalah ibadah kami, puasa kami, Ramadan kami, selawat kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, sharing kami, charity kami dan masa yang kami luang untuk kebaikan kepada untuk jalan-Mu Ya Allah. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Jom kita niat puasa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari dalam bulan Ramadan fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Selamat berpuasa Abang Remy. Saya sayang Abang Remy kerana Allah Ta'ala. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sangat-sangat sudi berkongsi masa dengan saya. Terharu saya dapat bersama Ustaz. InsyaAllah kita boleh jumpa lagi lepas ni kat luar sana. Okey. Boleh. Mana tahu kita minum original. Terima kasih Ustaz. Sama. Kongsiannya. Assalamualaikum Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanuh. Bye.